semuanya, aku Gemina Stiti di sini berperan sebagai Farah. Farah ini karakternya itu tuh dia jutek. Terus sebenarnya dia bukannya jahat, tapi emang anaknya tuh suka ambil hati aja, sensitif sebenarnya. Si Farah ini kan anaknya agak lumayan jaim di kantor kan. Karena juga emang secara derajat atau status tuh dia memang senior di kantor ini gitu. Dan menurut aku untuk memerankan Farah ini lumayan unik dan seru. Karena harus dibikin agak plot twist yang dimana dia kayak harus jaga image-nya dia di depan temen-temennya. Ditambah lagi harus berdiskusi sama Pak Bisma, apalagi bertentangan sama si Kay juga gitu kan. Dan ditambah lagi ada sesuatu plot twist antara Farah dan rekan kerjanya harus bisa aku mainkan, dan itu seru banget sih. Menurut aku lumayan challenging ketika aku harus mulai bisa baik atau mulai kayak yang tadinya aku jutek banget sama karakter Kay, terus aku harus baik banget sama karakter Kay dengan jaimnya dia itu di statement kantor. Itu lumayan challenging buat aku sih, dan perdebatan-perdebatan yang ada juga antara Kay dan Farah atau Farah dan Pak Bisma itu juga menjadi salah satu challenging gitu. Episode pacaran sama Leon. Ici, sebel. Episode yang aku tunggu-tunggu itu ketika di reveal Leon sama Farah itu pacaran. Jadi kayak ada momen Farah tuh sama Leon go out, kayak came out gitu berdua di kantor. Dan itu semua orang kayak, oh my god gitu. Jangan lupa saksikan I Don't Love Him di Original View.